maknya kita. Kamu duduk di Kuala Lumpur itu setiap hari bulan, setiap hari bulan. Kamu lihat tak kemungkaran di depan mata? Apa yang kamu buat? Adakah kamu benci kepada kemungkaran? Apa kita nak jawab? Kalau kita duduk surah, duduk masjid, pada kita tasbih, subhanallah, 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 kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kerana membiarkan bumi Kuala Lumpur penuh dengan maksiat. Man ra'a minkum mungkara falyughayyirhu biyadih. Barang siapa yang menyaksikan kemungkaran di hadapan matanya, maka wajib diubah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisani. Orang yang tidak ada kuasa wajib mengubah kemungkaran maksiat sekarang dengan mulut, dengan lidah. Wa illam yastati' fa biqalbi. Kalau lidah pun tidak dapat bersuara, maka dengan hati kita benci kepada maksiat yang banyak sekarang ini. Wazalika adhaful iman. Benci maksiat di dalam hati adalah iman yang paling lemah. Adakah kita duduk dalam kumpulan yang ketiga dengan iman yang paling lemah? Tak boleh semua bersikap demikian. Bahkan sebahagian daripada kita mestilah menggunakan kuasa dan mulut untuk mengubah kemungkaran. Kita pasti akan ditanya. Kita duduk dalam bumi yang penuh dengan malapetaka, bumi yang penuh dengan dosa dan maksiat. Adakah kita hanya melihat saja tanpa melakukan sesuatu? Kalau kita melihat saja kemungkaran yang berlaku sekarang di dalam bumi Kuala Lumpur ini, maka doa kita tidak akan diterima lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita pasti akan dibala bersama-sama dengan kaki-kaki maksiat, dengan kaki zina, kaki judi dan kaki arak, walaupun kita sujud 5 kali sehari kepada Allah di dalam semayang 5 waktu. Nabi menjanjikan doa kita tetap tidak akan diterima, dan kita sama-sama akan dilingkupkan bersama golongan-golongan maksiat di luar sana. Memang benar, kalau Allah jadikan gempa bumi, dah bukan rumah tokek kasino yang ranak, rumah terima ranak, ranak juga. Nah, bukan rumah penzina saja yang hanyut kalau banjir besar. Rumah Tok Bilal pun hanyut sama. Tengok mayat-mayat yang berkelimpangan dalam bala tsunami. 250 ribu mayat. Dalam mayat-mayat penjudi ada mayat Bilal. Dalam mayat pemina marah ada mayat imam. Padahal tak ada kena-mengena dengan dosa. Tetapi dengan sebab mendiamkan kemungkaran, Allah hancurkan segala-galanya sekaligus. Kanak-kanak yang tidak berdosa turut sama dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia melakukan maksiat sewenang-wenang. Kamu tidak mencegah, kamu tidak bina satu jemaah untuk menghentikan maksiat tersebut. Azzaballahul khasah wal amah. Allah pasti akan menghancurkan golongan pelaku maksiat dengan kamu sekaligus yang tidak melakukan maksiat. Na'udzubillahi min zalik.